Inilah jalan kita. Sangat mengharukan. Iya. Ternyata jalannya sangat jurang. Jalannya. Ini guys. Mantap kan? Kemana kita, Bang? Lagi mau mancing nih, Bang. Oh iya. Dalam perjalanan menuju ke lokasi. Lagi cari UU. Disitulah kita ngeliat nanti. Motor kita nggak ada standarnya nih. Kita cari kayu dulu. Istirahat dulu. Kita udah hampir mau sampai. Ya guys ya. Kita ngambil maga dulu. Capek. Motor udah ibu. Ah, orang tahu kue lah. Orangnya setelah orangnya. Kita ada minum aja. Ini kita lagi belanja ya. Berapa tuh? Oke, jadi kepada. Mahal. Berapa? Enggak berapa itu dalam tuh? Ambil dia tiga nih pada. Ada setelah keluar sih beli. Sudah kami itu, sudah kami ya. Kalau keluar makan beli. Apanya enggak? 9000. Sudah lanjut. Badak yo. Mana keluar dah? Serap nemu lagi. Apa serap po? Coba dikit memu. Cari kit kuda kau ya. Oh, sampo beli dah. Yo, mandi dah. Sampo yo, beli sampo. Iyo, ini hitam kami ini. Apa yang clear ya? Ya. Belum pakai. Ya, jamai. Kan sosis ya. Nanti lah. Berapa nih sampo ini? 4000 nih. 4000. Ambil sosisnya 5000. Iya, makan lagi. Ini lo. Minta sosisnya? Ya. Oh, enggak bisa minta-minta sini beli. Oke. Sejurang guys. Sambagun makan wak nak pada hari kan tiklah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang hobi mancing, sekarang kita berada di lokasi yang paling tepat spot kita ya. Malam ini kita mau mancing ya teman-teman ya. Untuk yang penggemar ikan semak, di sini wilayahnya
sangat bagus. Nah, di belakang saya tempat spot kita malam ini. Di sinilah wilayah kita mancing. Sekarang kita lagi mau siap-siap untuk melaksanakan mancing itu malam. Nah, inilah spotnya. Suasananya sangat bagus, teman-teman. Nah, nih. Ya. Nah, di sana, di ujung sana paling bagus. Di bawah ada lubu. Nah, itu bagus kan, teman-teman. Makanya yang para hobi mancing untuk mencari memburu ikan semak, lain kali berusahalah untuk datang ke sini, teman-teman. Nah, ini spotnya. Mantap kan? Mantap, Mas Bro. Mati terus. Pakai tadi kah? Pakai tidak kah? Kamu main. Kami kalau perlu nyanyi kalau kamu nak pakai kayu panci. Nak berhati-hati, betul tak berburu ini dia. Nah, baru ni. Tapi sudah masa tegar nanti enggak kayak. Siap. Siap lu pemanasan. Nah, itu udah. Malam-malam sudah aku. Contoh cara masang umpan tajur pakai sawit. Oke. Okay. Dikait aja. Kan kan baik lah. Cari umpan, cari umpan. Iya. Kami lagi cari umpan, guys. Waktu hanya sedikit lagi, guys. Besok kita tengok hasilnya. Oke. Okay. Halo, guys. Hari ini kita sangat jauh ya. Perjalanan kita hampir 2 jam ya. Ini kakak kita ya. Lagi mandi. Nah, lagi mandi dia. Ah, mungkin saya lah open jam. Mantap, ini udang namanya. Ini langka dalam kita. Halo guys, ini udang. Oh, ini dia. Nama dia apa? Udang. Nah.
Mulai. Oke. Okay. Kita makan-makan dulu. Panas guys. Nasinya panas. Tapi panas. Panas, semua panas. Mana ini minum deh? Ini colado dah. Ini cabenya, tambah bawang, pakai minyak manis, langsung diaduk. Nah, kita tunggu sekitar 5 menit lagi baru dimasukkan nasi. Ya, masuk-masuknya. Ini dibuang, nggak boleh dikit. Ini sampah. Baru diaduk-aduk merata. Biar rasanya nyahot. Cukup lah. Alias sedap. Nah, kalau ambil lagi lah, setengah lagi. Kalau memang nggak cukup. Iyalah. Ambil. Mana cukup? Ambil cepat. Ambil, dia kena banyak. Ya memang iya kan cukup. Dikit ini aja. Ah, ya dikit enggak apa-apa. Sebek-sebek punya. Sebek si padang. Mantun. Yang masaknya senior. Mantap lah. Nah. Oke. Oke. Nah. Tambah air. Tambah air sedikit. Tambah air sedikit, guys. Nah, baru diaduk biar bawa. Oke, kita tutup ya. Ini guys hasil kita hari ini mancing ya. Ini yang supernya guys. Ini bro. Ini semuanya hasil kita semalam, besar yang bobon mantap nih. Berapa kilo nih dah? Sekitar anggaran 5 kilo besar mas. Wah ini guys ikannya. Nah. Ya oke teman-teman, inilah hasil. Oke teman-teman, inilah hasil kita mancing semalam. Luar biasa teman-teman, sebesar ini bobonnya ya. Termasuk bobon lah. Beratnya satu ekor bisa mencapai 5 kilo ada satu ekor. Yang satu ini sekitar 4 kilo lah. Besar-besar. Basket masih ada teman-teman. Gimana pak? Gimana ada rasa tariannya semalam? Woi, luar biasa. Minta ampun. Luar biasa, sangat luar biasa. Makanya yang hobi mancing, datanglah ke sini teman-teman. Ya, buktinya nyata teman-teman, nggak bohong, nggak semuanya besar. Oke. Oke.